Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu warga masyarakat Desa Prajekan pada khususnya, dan untuk khalayak di mana saja berada, tolong untuk warga Desa Prajekan khususnya yang mau mudik atau yang mau pulang dari rantauan untuk sementara itu, mengingat situasi dan kondisi yang seperti ini, tolong untuk dipending atau ditunda dulu. Itu adalah langkah yang lebih bijak daripada kita menentang arus yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada segenap warga saya yang telah mengindahkan apa yang menjadi aturan-aturan pemerintah yang telah ditetapkan saat ini, kita sangat mencintai istri, anak, saudara, keluarga. Untuk itu, buktikan dan praktekan di dalam lapangan, bila panjenengan mencintai keluarga Anda, apa yang telah menjadi aturan ini, tolong dilaksanakan dulu. Untuk tamu yang sudah terlanjur datang di Prajekan, tolong keluarganya segera melapor ke posko tim relawan yang telah ada di Desa Prajekan. Sekali lagi, kesehatan adalah nomor satu. Tanpa kesehatan, semua akan risiko. Untuk itu, saya tegaskan sekali lagi, patuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah desa. Yang perlu saya sampaikan, atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lawan corona, Indonesia pasti bisa. Prajekan, turunlah.